banyak, terus ada cumi. Pemandangannya luar biasa. Makanannya enak, murah. Dan anginnya luar biasa. Mengataskan rambut-rambut saya. Beruntungnya hari ini enggak jam segini belum ramai banget. Nanti di atas jam 4 ramainya minta ampun. Kadang sampai ngantri. Nasi gorengnya aku favorit, suka. Nasi gorengnya agak sedikit mahal, 45.000, tapi worth it. Kita cobain bakso, guys. Baksonya belalah, lihat. Aku pecinta bakso. Bakso pakai sambelnya yang banyak. Anyway, kalian berani melakukan ini? Kita cobain ya, geng. Ada abang ganteng lewat, senyum lagi padaku. Lihat, geng. Gila, pedes banget. Aku bikin 1 kilo. Makan bakso pedes. Bikin kecap sedikit. Tengah matahari yang terik seperti ini. Wah, guys. Coba balik. Lanjut makan. Ini lumpia ya, lumpia siap. Saya baru ingat lumpia ya. Lumpianya isi enak banget. Ini the best. Dalamnya ada
biru. Gorengnya isinya lumayan banyak, seafoodnya banyak. Kita makan apa lagi? Walah, makanku itu maaf ya guys, aku itu makan kayak kuli, makannya seabrek-abrek, badannya kecil. Oh my god. Nasi goreng sudah habis satu piring. Sekarang dua lumpia. Kerupuk. Sekarang bakso. Thank you.
Kalian bisa lihat enggak? Ini cabenya 2 kilo. Cabenya 2 kilo. Ya ampun. Gila pedes banget sumpah. Saya tuang. Sebenarnya ada satu yang aku tadi udah idam-idamkan pengen makan. Aku suka banget onde-onde. Cuman kayaknya dia datang agak sorean ya. Mungkin jam 5 atau jam 6 gitu. Kita makan lagi. Kita nikmatin hidup ini. Aku buka banget ini. Silau banget kok. Panas, panas banget. Aduh, aku udah kayak kerbau. Buset, aku sampai gak bisa nafas. Oh my god. Kecil-kecil makannya banyak. Tapi jadi dosa semua guys. Kurus. Oh my god. Aku gak kebayang makanku sebanyak itu. Ya ampun. Anyway, semuanya sangat panas. Sangat enak. Terus nunggu sunset datang. Anyway, life is good, right? So, oh ya, kalau kalian datang ke sini bawa mobil atau bawa kendaraan, murah sekali parkirnya.
mungkin untuk motor hanya 2.000, lalu mobil 5.000 gitu. Cuman better kalau menurut aku ya, langsung naik Grab Bike atau Gojek. Murah guys. Aku tinggal di Seminyak, kesini tadi naik Gojek berapa? 1.000. Aku gak tega. 1.000 M. Jadi aku dapat voucher. Voucher 90% pakai Gojek. So aku cuma bayar 1.000. Kasih tip lah ya sama si abangnya. Kasihan bo, udah panas banget nganter kesini 1.000 doang. Anyway, itu dulu. Double Seek ini gampang ya, gampang kesini. Terus kenapa namanya Double Seek? Karena ada hotel Double Seek ya, kalau nggak salah. Itu deket dari Kuta. Ya, itu aja teman-teman. Oh ya, nanti mengenai harga aku bikin di deskripsi, kalian cek ya. And jangan lupa subscribe, likes, dan komen di bawah, share ke teman-teman kalian, oke? Okay? Nanti kalian komen kalau misalnya ada tanggapan aku mau kemana, makan lagi selanjutnya bikin video, oke? Okay? Thank you for watching. See you.